Guys, hari ini gue lagi kedatangan seorang ketua umum daripada Expander Community, yaitu dengan Om Wira. Boleh disapa, Om? Halo, apa kabar semua? Dan Om Wira hari ini ingin mencoba di mobilnya dengan menggunakan produk Hurricane XCS. Kita akan pasang produk Hurricane XCS 7 di mobil Expander ini. Kita akan lihat kondisi dari sebelum sama sesudah, perbedaannya seperti apa. Ayo kita saksikan. Guys, ini hasil yang setelah pemasangan dengan produk Hurricane XCS 7 di mobil Expander milik ketua umum daripada Xmog. Dan kita lihat ini hasilnya, terjadi daya peningkatan yang sangat luar biasa, yang sebelumnya CCA-nya atau daya kelistrikannya hanya di angka 500-an, sekarang menjadi 777 CCA. Dan juga kita bisa lihat internal yang sebelumnya di angka 5 poin sekian, sekarang menjadi 3,79 ohm. Yang artinya terjadi hambatan yang sangat luar biasa penurunannya, sehingga pengisian listrik nanti dari alternator menuju kepada aki ini akan menjadi jauh lebih mudah karena hambatannya berkurang. Dan juga daya kelistrikan melimpah mengakibatkan pengapian daripada coil atau busi mobil kita itu menjadi jauh lebih optimal. Makanya nanti tenaganya akan menjadi jauh lebih responsif. Kita akan lihat test drive bersama langsung dengan ketumnya. Oke guys, sekarang gue udah bersama dengan Om Wira. Dan Om Wira langsung mau test drive langsung dengan menggunakan... Guys, tadi kalian udah lihat langsung test drive bersama dengan ketua umum daripada Expander Community, yaitu Om Wira. Dan Om Wira akan memberikan testimoninya setelah menggunakan produk Hurricane XCS 7 seperti apa. Ayo kita saksikan. Keren banget, gue udah ngerasain benar-benar ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya gue gak pake, gue hanya pakai standar, tapi begitu dipakai sama dengan Hurricane, itu kerasa banget tarikannya. Tarikan bawahnya lebih mantap lagi, dan tadi gue coba gas, agak akselerasi, dan itu keren banget. Keren banget. Jadi dari perbedaan ohm standar setelah menggunakan jadi lebih responsif ya? Lebih responsif. Diinjekas dikit aja langsung akselerasi ya? Akselerasi. Nah, dampak nanti ohm jangka panjangnya juga membuat bahan bakar menjadi lebih hemat, Om. Iya. Jadi bahan bakar yang keluar itu akan lebih sedikit juga. Nanti berpengaruh pada kehematan bahan bakar. Siap. Ya. Jadi teman-teman semua yang menggunakan produk Expander, jangan lupa dilengkapi dengan yang namanya produk Hurricane XCS 7, karena Hurricane XCS 7 dapat menambahkan daya kelistrikan yang membuat mobil Anda lebih bertenaga, lebih hemat bahan bakar, serta umur aki mobil kalian juga menjadi jauh lebih awet. Sekian testimoni dari Om Wira, dan jangan lupa hubungi link yang ada di bawah ini untuk kalian bisa mendapatkan free test drive di kendaraan kalian. Dan buat teman-teman Xmog, wajib banget karena ketum aja udah pakai, apalagi kalian. Nah, kalian harus segera pakai dan hubungi kita sekarang juga. Thank you guys. Terima kasih Hurricane.